Dalam rangka Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-68 tahun 2023, Satlantas Polres Alulangun diwarnai dengan aksi donor darah yang melibatkan Polri, PMI, dan dibantu oleh pihak Rumah Sakit Umum Kabupaten Sarolangun. Aksi donor darah ini digelar dalam rangka menyambut Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-68 tahun 2023 dan berlangsung di Gedung Aula Mapolres Sarolangun yang diikuti kurang lebih 50 peserta berasal dari anggota Polres Sarolangun. Selain itu, aksi donor darah ini juga melibatkan PMI Sarolangun dan pihak Rumah Sakit Umum dalam bekerja sama untuk pelaksanaan Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-68. Sebelum melakukan aksi donor darah, para peserta akan dilakukan pemeriksaan gula darah dan asam urat terlebih dahulu, guna untuk memastikan kondisi darah dan kesehatannya. Direncanakan aksi donor darah akan menjadi agenda berkelanjutan yang akan menyisir hingga pelosok perdesaan di wilayah Kabupaten Sarolangun, tepatnya dalam acara Festival Gemilang maupun acara Bayangkari, dan akan melibatkan pihak TNI serta mahasiswa. Kegiatan hari ini kami melaksanakan kegiatan donor darah dalam rangka Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-68. Kita hanya melibatkan anggota Satlantas serta anggota Polresta. Kita juga minta bantuan dari TNI atas kemampuan. Peserta sendiri kurang lebih ada 50 orang. Saat ini 26 donor darah yang bisa diambil darahnya. Stok darah ini sementara disimpan di Rumah Sakit Umum Daerah Sarolangun. Ya, untuk kegiatan selain donor darah ini ada pengecekan kadar gula darah, kolesterol, dan juga asam urat. Untuk kedepannya apabila ada event-event lain seperti hari Bayangkara, Pembawaan, dan lain sebagainya, mungkin kita akan mengundang juga dari instansi lain, mahasiswa, dan juga masyarakat. Donor darah yang diagendakan rutin Satlantas Polres Sarolangun diharapkan dapat membantu dan memenuhi kebutuhan darah, terutama untuk masyarakat Kabupaten Sarolangun dengan slogan "Setetes Darah Selamatkan Jiwa". Bagas Setiawan, JEK TV, melaporkan.